Tentu saja aku akan menangkapmu, tentu saja aku akan menangkapmu. Aku akan berkeliling terus supaya dia tidak keluar dari lingkaran ini. Anak itu sudah siap mau terbang. Apa yang kamu lakukan? Maaf boneka Squid Game, maaf. Aku mau kabur. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebi Gamespot. Hari ini kita bermain game Sakura lagi ya teman-teman. Ayo kita cari di semua ruangan. Jangan sampai anak itu lolos, akan kita tangkap. Di sini tidak ada. Tapi cari dia. Jangan sampai dia bersembunyi di bawah kolong meja dan kita tidak melihatnya. Baik, kami akan segera membantumu mencari dan melihat. Cari dengan seksama. Siapa tahu anak itu bersembunyi di manapun, di loker, di bawah meja, di belakang papan tulis. Kita harus mencarinya karena anak itu sangat licik sekali dan dia sangat pintar. Di sini ada anak-anak yang bersekolah. Jangan diganggu, jangan diganggu. Baiklah, kalau begitu kita putar lagi. Kelihatannya si boneka Squid Game itu tidak tahu kalau kita di tingkat 3. Lumayan juga nih, bisa minum-minum teh. Tapi kakak, kamu harus segera. Aku sudah memikirkan ide, aku tahu caranya. Nah, kata Kagi, kakak jagain si Mio ya. Nanti kalau ada apa-apa, tinggal ke rooftop dan tinggal naik balon. Baiklah kakak. 10 menit lagi kalau aku tidak kembali, kamu harus ke rooftop. Bawa Kak Takagi terbang bersamamu dengan pelampung terbangnya Mio. Ya kakak, aku mengerti. Kalau begitu aku harus segera turun. Aku ada ide. Boneka Squid Game itu, ya ampun, dia sudah di tingkat 3. Kalau begitu anak itu di sana, aku menemukannya. Aku di sini, ayo ke sini. Aku harus mancing mereka turun biar Mio dan Kak Takagi selamat. Buruan, anak itu ada di sini, aku sudah menemukannya. Iya, terus ke sini, terus. Aku akan memancingnya turun. Aku sudah punya ide. Akan kubuat dia masuk ke dalam perangkapku kali ini. Boneka Squid Game itu tidak bisa diremehkan. Cuman boneka, tapi pintar juga dia. Baiklah, akan kubuat di sini. Banjir ini tidak perlu takut dulu. Yang penting kalau tidak tertelan airnya tidak akan mencret. Kali ini harus berhasil. Aku sudah membuat jebakan ini. Mudah-mudahan dinding ini bisa membuat boneka Squid Game-nya terkurung. Sudah kusiapkan silinder di sini. Ini akan mengurung si boneka Squid Game itu keseluruhan. Dinding ini sekarang bisa tembus. Nah, aku sudah berada di dalamnya. Tapi jika dindingnya sudah kubekukan, boneka Squid Game itu akan terkurung di sini. Saatnya aku pancing dia. Akan kupancing dia, kemudian akan kubekukan jika si boneka Squid Game itu sudah masuk. Ayo buruan, kita jangan sampai kehilangan jejaknya. Aku sudah menemukan anak itu. Dia kabur ke bawah. Ayo semuanya ikuti ketua Squid Game. Jangan sampai lepas. Anak itu sangat licik. Kita harus segera menemukannya dan menangkapnya. Kemudian akan kita ceburkan ke dalam air ini. Ayo semuanya, kita segera turun. Di mana anak itu? Jangan sampai dia kabur, jangan sampai dia kabur. Aku sudah sangat gerah. Aku ingin menangkapnya. Hai, boneka Squid Game. Aku di sini. Dia ada di sana. Ayo kita segera mengepungnya dan menangkapnya. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan pura-pura. Ayo tangkap aku boneka Squid Game, tangkap aku. Tentu saja aku akan menangkapmu. Aku akan berkeliling terus supaya dia tidak keluar dari lingkaran ini. Jangan terus berkeliling, aku menjadi pusing. Dia ada di sebelahku. Bagus, kalau begini boneka Squid Game-nya sebentar lagi pasti jadi error ini. Cepat ditangkap, anak itu ada di sekitar kita. Kamu tidak akan bisa kemana-mana, kami sudah menangkapmu, kamu sudah terkepung. Aduh, sayang sekali boneka Squid Game, sayang demi sayang. Sayang kenapa?
Aduh, kenapa kita malah jadi tidak beraturan begini? Kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Lingkaran apa maksudmu? Di sini ada dinding, ada tembok. Kita tidak bisa keluar. Apa maksudnya tidak bisa keluar? Bukankah ini kita bisa keluar? Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa keluar? Ada dinding, ada dinding, ada dinding. Apa yang terjadi? Dasar kamu anak nakal, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengurung kalian semuanya di sini. Soalnya kalian terus mau melemparku dengan air comberan. Jadinya aku mengurung kalian di sini. Apa? Kamu dasar anak nakal. Ayo kita keluar, ayo kita keluar. Tidak bisa, ada kaca, ada kaca. Anak ini benar-benar menyebalkan. Kalau begitu, aku tidak akan melepaskanmu. Akan aku siram kamu dengan air comberan ini. Ayo kita keluar, ayo kita keluar. Akhirnya berhasil. Oh, sayang seribu sayang, sayang seribu sayang. Oh, boneka Squid Game, sepintar-pintarnya kamu hanya robot. Mana mungkin bisa menang melawanku? Aku kan sudah mengempeskan ini, balon terbangku. Sekarang tinggal kupakai saja. Anak itu sudah siap mau terbang. Apa yang kamu lakukan? Maaf, boneka Squid Game, maaf. Aku mau kabur. Jangan, aku akan mengempeskan balon ini. Oh, maaf sekali, tidak sempat. Cepat, kita tangkap anak ini. Oh, maaf sekali. Kalian memang hanya robot. Memang robot cuman robot. Bagaimana mungkin? Cepat tangkap dia sebelum dia terbang. Dia punya pelampung terbang. Oh, maaf sekali. Maaf sekali. Akhirnya. Kalau robot cuman robot, mana bisa menandingi manusia? Aduh, kalau si boneka Squid Game itu malah membuang pelampungnya. Tapi aku dan Mio menyimpannya di saku kantong celana. Lalala. Anak itu berhasil kabur. Bagaimana dengan nasib kita? Nasib kalian yang di dalam ini. Hah, dasar. Nanti kalian akan mencret sendiri tuh. Karena berendam air comberan. Kakak Takagi, kita harus terbang. Soalnya sudah 10 menit. Iya, sebaiknya begitu Mio. Bersiap dan go. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang direncanakan kakak Yuta? Aku jadi penasaran. Mio, hati-hati, jangan ketabrak tiang. Nanti pelampung ini malah jadi bocor. Tapi di mana-mana sekarang masih banjir. Kalau begitu, coba kita ke depan saja, Mio. Mungkin si Yuta masih di depan. Hah, ya ampun, apaan ini? Oh, wah, keren sekali, Mio. Iya, kakak. Waduh, ide brilian kakak Yuta keren. Boneka Squid Game-nya? Iya, Mio. Terkurung. Iya, dikurung di dekat tembok raksasa. Wah, keren sekali. Kalau begini, hebat banget si Yuta. Boneka Squid Game. Dia mau membuat manusia menjadi mencret. Malah terendam sendiri dengan air comberannya. Aduh, jangan sampai jatuh. Makanya kalau mau ngerjain orang, mikir dulu. Gak taunya malah kecebur sendiri di airnya. Kakak Takagi, kamu jangan turun. Aduh, kalau turun nanti bisa mencret. Kalau begini kita sudah aman, Yuta. Kamu benar-benar keren. Pelampung ini berguna sekali. Ya kakak, sekarang kita tinggal menunggu air banjirnya mengering. Tapi boneka Squid Game ini mau diapain? Lepaskan kami, lepaskan kami. Kami sudah marah, lepaskan kami. Kami malah terkurung di sini. Mana mungkin kami melepaskanmu, kamu itu boneka jahat. Aku punya ide kakak. Bagaimana kalau air ini semua kita timba lalu kita masukkan saja ke dalam? Biar semua boneka Squid Game ini tenggelam. Hahaha. Kalau begitu, pasti dia nanti mencret-mencret juga di dalam itu. Kita benar-benar akan mengeringkan semua air di luar dan kita masukkan airnya ke dalam. Biar dirasain tuh sama si boneka Squid Game. Jangan lakukan itu. Jika kalian lakukan itu, aku akan sangat marah besar. Bagaimana dengan kami? Kami dengan orang-orang kota ini juga sangat marah besar. Kalian membuat banjir air comberan ini. Kalau begitu kita laksanakan.
Jangan, jangan, jangan kalian masukkan air ke dalam. Akan kita masukkan. Anak ini benar-benar sangat licik. Kita sekarang malah dikurung, kemudian malah dimasukkan air. Kalau begini, kita bisa rusak. Airnya ada di mana-mana ini. Kita bisa rusak, kita bisa rusak, kita bisa rusak. Bagus sekali, rasain makanya. Sekarang air di luar sudah kering, kami sudah memompanya semua ke dalam. Nah, rasakan tuh, minum air comberannya. Hahaha, dasar robot jahat. Di bawah ini penuh dengan air, sebentar lagi robot-robot ini pasti bisa rusak. Bagus sekali kan kakak? Hebat kamu Yuta, kamu bisa memikirkan ide seperti ini. Tentu saja, kalau naik pelampung ini, dia terus mengejar kita. Rasain tuh. Sebentar lagi pasti robotnya bakalan rusak nih. Kita tungguin saja di sini. Kita tidak akan bertahan lebih lama. Kita bakalan rusak. Kita bakalan rusak. Oh, bagus sekali. Ternyata bos boneka Squid Game itu sudah rusak. Haha, rasain, rasain. Airnya setinggi-tingginya. Mereka semua terendam. Air comberan, teman-teman. Bagus sekali nih. Ada kolam renang besar, makanya. Aduh, robot itu sudah mulai gerakannya melambat. Sudah rusak, kakak. Nah, Mio, sekarang kita bisa main pelampung ini dan terbang sesuka hati. Tidak ada banjir, tidak ada boneka Squid Game yang mengejar. Kakak, kamu keren. Tentu saja. Tapi Yuta, takutnya boneka Squid Game ini terus diproduksi. Takutnya nanti mereka datang lagi. Kalau datang lagi tidak apa-apa. Aku akan memikirkan cara yang lebih sempurna. Iya kan Kitty? Lah, Kitty tidak mencret malah bisa berjalan. Aku pasti akan membalasmu suatu hari nanti. Akan aku balas. Sudah seperti kaset rusak. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye teman-teman. Nah Mio, kalau begitu ayo kita main balon terbang lagi. Bukan balon kakak, tapi pelampung. Iya, pelampung. Kata Kagi, kamu mau naik enggak? Enggak lagi Yuta, terima kasih. Kalau begitu kita berdua saja. Iya deh Mio, karena aku juga sudah capek nih, kamu saja yang nyetir. Boleh kakak. Wah, kalau kita lihat boneka Squid Game-nya sebentar lagi rusak nih. Jangan sampai masuk ke dalam air ini. Iya, aku tahu. Di mana-mana tidak ada air. Cuma di dalam tong ini saja yang ada airnya. Iya, aduh mereka terkurung di sana. Nah, kita sudah aman. Saatnya kita pergi main, Mio. Iya, kakak. Wah, pelampung ini keren banget. Tentu saja. Kita bisa ganti-ganti warna. Iya, nanti kita ganti warna yang lain lagi. Kita beruntung. Kita sudah selamat dari boneka Squid Game. Dari sini kelihatan, Mio. Iya, kakak, kelihatan. Semua air banjirnya sudah di dalam itu. Iya, bagus sekali, kan? Iya, bagus sekali. Kita sudah aman dari mencret.